Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM akan bergerak solo pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Jelas presidennya, Dato' Peter Anthony, ini kerana sehingga kini ia belum diterima oleh Gabungan Rakyat Sabah GRS. Kalau kita lihat pada ketika ini, ia terpaksa kita lakukan sedemikian. Oleh kerana tidak ada hitam putih daripada pihak GRS, maka kita akan bergerak solo di dalam PRU15 ini. Walaupun saya ataupun di peringkat parti ini, kita belum mendapatkan hitam putih sama ada kita diterima ataupun tidak. Tapi bagi kita di peringkat parti ini, pembubaran sudah berlaku. Berarti mungkin perjuangan di peringkat parti ini kita kena teruskan. Oleh kerana pembubaran sudah berlaku, berarti harapan kita ataupun di peringkat kita, kita perlu bersedia untuk menghadapi pilihan raya ke-15 ini. Jadi di peringkat persediaan parti, kita telah bersedia sepenuhnya. Sama ada di kawasan bandar dan di luar bandar, persiapan telah kita buat sepenuhnya. Jentera-jentera kita sudah sedia. Cuma dari segi pengumuman itu akan kita umumkan dalam masa terdekat. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan Majlis Makan Malam Solidariti KDM di Kota Kinabalu. Peter yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Melalap berkata walaupun KDM bertanding di peringkat parlimen tetapi parti itu masih menyokong kerajaan GRS di bawah pimpinan Datuk Seri Haji Jinor. Beliau juga memaklumkan KDM akan bertanding dengan menggunakan logo bunga Raflesia.